عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak Ibu jemaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan pahalanya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu yang dimasukkan ke dalam dosa besar adalah melakukan perjalanan sendirian apabila ditakutkan atau diyakini timbulnya mudarat. Ini berlaku untuk umum, dan apabila tidak ada mudarat maka dibolehkan dalam keadaan makruh. Jadi intinya bahwa melakukan perjalanan sendirian boleh saja, tapi itu tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan berikutnya yang termasuk dosa besar adalah safarul mar'ah wahdaha bi tariqin takhafu fiha 'ala bud'iha, yaitu seorang perempuan, atau haram hukumnya perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang perjalanan itu dia yakini akan menyebabkan mudarat atau berbahaya bagi kehormatannya. Jadi ini khusus pada kasus perempuan. Apa hukumnya perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, tidak ditemani oleh mahramnya, yang perjalanan itu diyakini menimbulkan bahaya baginya? Artinya dia tahu bahwa tentang kondisi negara di saat itu, atau dia tahu bahwa jalanan yang akan dilalui ada orang-orang yang akan memberi mudarat, maka dalam hal seperti ini para ulama sepakat kalau perempuan itu berjalan tanpa mahram dan diyakini menimbulkan mudarat bagi kehormatannya, maka perjalanan itu disepakati keharamannya, haram. Tentunya haram ini berlaku bagi yang melakukan, dan haram pula bagi yang membiarkan. Contoh suami membiarkan istri berjalan sendirian dengan safar yang panjang, yang suami yakin bahwa perjalanan itu akan menyebabkan bahaya bagi istrinya, maka perjalanan itu bisa menyebabkan dosa bagi pelaku dan yang memberikan izin bagi istri, walaupun mudarat itu tidak terjadi, kebetulan kita selamat. Tapi kita tahu keadaan negara sedang tidak stabil, perampok banyak, pemerkosa banyak. Walaupun tidak terjadi mudarat itu, tapi dengan keyakinan timbulnya mudarat, yakin timbulnya mudarat, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang haram, dosa.
Dan juga disepakati tipe perjalanan bagi perempuan yang tidak ditemani mahram dan yakin menimbulkan bahaya, itu menyebabkan tidak berlakunya keringanan dari Allah selama dalam perjalanan. Tidak berlaku rukhsah. Artinya, si perempuan tidak boleh melakukan keringanan-keringanan salat, baik qasar, iaitu memendekkan salat, ataupun jama'. Kedua-duanya tidak dibolehkan bagi perempuan yang melakukan perjalanan berbahaya tanpa ditemani mahram. Kalau dia melakukan qasar, maka tidak sah. Kalau dia melakukan jama' juga tidak sah. Artinya dia harus turun salat di waktunya, karena perjalanan seperti begitu disebut dengan perjalanan maksiat, perjalanan berbau maksiat. Sedangkan salah satu syarat dibolehkan untuk mengambil keringanan Allah adalah perjalanan yang tidak berbau maksiat. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disepakati secara umum apabila perjalanan seorang perempuan tidak ada mahram dan yakin, kalimat intinya yakin timbul mudarat, itu sepakat keharamannya. Nah sekarang tentunya perjalanan tidak selamanya menimbulkan mudarat. Kita punya pemahaman bahwa kita hari-hari berjalan itu ada tiga tipe perjalanan, atau yang akan ditempuh oleh seorang perempuan ada tiga model perjalanan, tiga model safar. Yang pertama, safar mubah. Yang disebut safar itu perjalanan jauh. Kalau cuma keliling-keliling Lut Semawi, itu tidak disebut safar. Yang pertama, safar mubah. Safar mubah itu safar yang tidak menimbulkan dosa, tidak menimbulkan pahala. Ya, contohnya jalan-jalan, ya, atau rekreasi, atau pergi wisata ke satu tempat, itu perjalanan mubah. Selama tidak ada unsur maksiat disebut perjalanan mubah. Yang kedua, perjalanan mustahab atau safar mustahab. Safar mustahab itu safar yang disunnahkan. Apabila dilakukan menimbulkan pahala. Semua pekerjaan yang menyebabkan kita harus berjalan untuk mendapatkan amalan tersebut, itu disebut safar mustahab. Contohnya perjalanan mengunjungi orang sakit. Mungkin saudara kita sakit di Medan, di Bandar Aceh. Nah, perjalanan untuk menuju ke rumahnya atau menjenguk orang sakit, perjalanan itu adalah mustahab, disunnahkan, berpahala. Dalam adab mengunjungi orang sakit, salah satu hadis yang sering kita dengarkan adalah seorang laki-laki mengunjungi saudaranya yang sakit di kampung yang berbeda. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menghadangnya dengan menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian malaikat bertanya kepada orang ini, "Kemana engkau hendak pergi?" Dia berkata, "Ke rumah saudaraku di kampung ini." Ini sudah sampai di dalam kampung tersebut. Lalu malaikat ini bertanya, "Adakah sesuatu manfaat engkau pergi ke rumah saudaramu ini?" Katanya, "Aku tidak mendapatkan manfaat apapun kecuali aku hanya berharap ridha dari Allah." Lalu malaikat berkata, "Kalau begitu niatmu tibta man syak." Sungguh baik perjalananmu dan berpahala setiap langkahmu. Jadi kita ini tidak sia-sia berjalan kalau seandainya ada amalan yang kita menuju ke tempat amalan itu harus melakukan perjalanan panjang. Jadi
Tipe ini sangat dianjurkan untuk berjalan, mengunjungi orang sakit, bersilaturahim ke rumah saudara, atau ingin mengantarkan sedekah, melihat orang miskin di pedalaman yang melebihi 90 km dari jarak kita tinggal. Itu semuanya perjalanan yang dianjurkan. Nah, bagi seorang perempuan, kalau bagi seorang laki-laki tidak ada masalah, tidak perlu ditemani oleh mahram, karena laki-laki bisa menjaga diri. Tapi perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya, mulai dari kandungan dimuliakan, kemudian Allah pelihara di balik lindungan dari satu tangan ke tangan yang lain. Kalau dia belum menikah, maka ditanggung perlindungannya, dibebankan kepada orang tuanya. Kalau dia sudah menikah, maka dipindahkan Allah hak perlindungan, hak memberi nafkah, dan hak menyayangi, memelihara ke tangan suaminya. Jadi begitu sempurnanya kasih sayang Allah pada perempuan. Jadi Allah pelihara sampai di jalan. Allah memelihara perempuan sampai di jalan. Allah tidak ingin hambanya yang bernama perempuan disakiti, dilecehkan. Nah, maka timbullah hukum, apa hukumnya perempuan berjalan tanpa mahram. Nah, untuk tipe dua perjalanan tadi, yaitu perjalanan mubah dan perjalanan mustahab, para ulama, jumhur ulama, dalam pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, itu menyatakan wajib, wajib bagi perempuan untuk ditemani oleh mahramnya. Walaupun ada khilaf sedikit, contohnya salah satu ulama Syafi'iyah, Imam Shibran Al-Malasi, itu menyebutkan bukan wajib, tapi hanya sunnah ditemani oleh mahram. Tapi jumhur ulama mengatakan perjalanan mubah, perjalanan mustahab, itu wajib ditemani oleh mahram. Jadi perjalanan yang jauh. Nah, yang disebut mahram adalah orang yang haram dinikahi, tapi kalau dalam perjalanan yang dimaksud orang yang haram dinikahi selama-lama, jadi syaratnya yang menemani itu adalah yang mahram selama-lama dan sudah baligh, tidak boleh ditemani oleh mahram muakkad, sementara. Jadi berjalan dengan adik ipar itu walaupun mahram, tapi dia sementara. Maka dalam pandangan ulama, itu belum tercapai target kalau berjalan dengan adik ipar. Pertama, karena dia mahramnya sementara. Yang kedua, harus baligh. Jadi laki-laki yang menemani itu selain mahram harus baligh. Arti harus baligh bukan syarat berjalan, tapi tujuan mahram dalam perjalanan adalah untuk melindungi si perempuan. Kalau perempuan bawa bayi, ini seorang ibu berjalan dari sini ke Medan, bawa bayi, apalagi masih menyusui, maka bayi itu walaupun mahram, tapi bukan mahram yang disuruh temani dalam perjalanan. Kenapa? Si bayi tidak mampu melindungi ibunya, malah ibunya yang melindungi si bayi. Jadi harus mahram yang mampu melindungi apabila terjadi mudarat. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan seperti ini hendaknya para suami tidak memberikan izin kepada para isteri yang melakukan perjalanan yang tidak wajib dia lakukan. Artinya enggak berjalan pun tidak mengapa. Dan kalaupun harus, maka utuslah mahram untuk menemaninya. Karena kalau berjalan bukan dengan mahram, pertama, melanggar perintah Allah. Yang kedua, timbul fitnah di tengah perjalanan. Berjalan dengan adik ipar, adik ipar mahram sementara. Begitu meninggal abangnya atau bercerai dengan abangnya, otomatis adik ipar ini
bukan lagi mahram, sudah boleh menikah dengan kakak iparnya. Sedangkan mereka sudah sering berjalan berdua. Rupanya kakak pun lebih mencintai adik iparnya. Mungkin karena adik iparnya lebih lembut, kemudian PNS mungkin. Sedangkan suaminya bisa jadi orangnya bingkeng, pemukul, hobinya tinju, kemudian kreat mati, honorer, tidak lulus-lulus PNS. Contoh, tiba-tiba dan karena sering berjalan dengan adik ipar, berubah pikirannya. Jadi Bapak Ibu menaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu kita ketahui lebih dahulu dalam dua tipe perjalanan ini. Nah, tipe yang ketiga, perjalanan yang ketiga disebut dengan safar wajib. Nah, ini wajib berjalan. Kapan seseorang wajib berjalan? Yaitu ketika telah sampai kewajiban untuk menunaikan syariat Allah. Contohnya yang paling banyak dibicarakan adalah perjalanan haji atau umrah yang pertama. Apa hukumnya seorang perempuan melakukan haji tanpa ditemani oleh mahram? Nah, di sini baru kalau kita menjelaskan dengan jujur secara ilmiah, artinya tidak menutup-nutupi pendapat semua para ulama, maka di dalam kitab-kitab tidak disepakati, tidak mutlak disepakati apakah mahram wajib atau tidak. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan wajib. Dalam perjalanan wajib seperti haji, wajib ada mahram. Kalau tidak, kalau dia melakukan perjalanan itu berdosa, walaupun hajinya sah, tapi dia telah melakukan dosa untuk menempuh hajinya. Jadi yang berpendapat adalah mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan wajib ditemani dengan mahram. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, la yahillu li imra'atin an tu'mina billah wal yawmil akhir. Tidak halal, tidak boleh, kata Rasulullah, seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira safaran, itu dia melakukan sebuah perjalanan, yakunu salasata ayyam fasa'idan, yang perjalanan itu melebihi 3 hari. Jadi maksud melebihi 3 hari itu ukuran dulu, perjalanan dengan unta atau kuda atau bahkan berjalan kaki. Jadi ukuran sekarang tidak lagi dihitung hari, tapi dilihat masafah, dilihat jarak. Dan jarak yang disepakati berdasarkan hadis Nabi maksudnya adalah 4 burud, 16 farsah atau sekitar 90 km. Jadi tidak halal seorang perempuan melakukan perjalanan yang melebihi 90 km illa wa ma'aha, kecuali dia ditemani oleh abuha, ayahnya, wa akhuha atau saudaranya, wa au zawjuha atau suaminya, au ibnaha atau anaknya, au zu mahram minha, atau yang punya hubungan mahram dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah berkata, la tusafirul mar'ah salasan illa ma'azi mahram. Tidak halal seorang perempuan melakukan perjalanan yang kira-kira perjalanan itu melebihi 3 hari kecuali ditemani oleh mahram. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu li imra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah walaysa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang kira-kira menempuh 1 hari 1 malam kecuali bersamanya mahram. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil-dalil diambil kemudian mengambil zahir bunyi hadis, maka difonis dalam ijtihadnya Imam Hanafi dan Imam Hambali bahawa haram melakukan perjalanan bagi seorang perempuan dalam perjalanan wajib tanpa ditemani oleh mahram. Haram. Nah, tentunya kita hari ini melihat ada isteri pergi haji atau mendaftar haji bersama suaminya.
Lalu di tengah-tengah penungguan, karena menunggunya sampai 2045, itu meninggal suami di tengah perjalanan, di tengah masa menunggu meninggal. Ada yang terjadi dia berjalan tanpa suaminya. Tentu kalau mengambil pendapat ini, maka perjalanannya haram, karena dia berjalan tanpa mahram. Dia berjalan dengan kloter yang bukan mahramnya. Artinya dia berjalan dengan orang lain yang bukan mahram, tanpa temani mahram, haram dalam pandangan ini. Apakah ini akan menjadi jawaban mutlak? Ternyata tidak. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki, kita tahu Imam Malik, Imam Ahlul Madinah. Jadi Madinah itu dulu, sebelum berpindah Arab Saudi ke mazhab Hanbali, sekarang Arab Saudi kiblatnya ke mazhab Hanbali. Dulu Imam Malik, mazhab Malik. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, bahawa dibolehkan bagi seorang perempuan untuk berjalan safar wajib seperti haji, umrah, dibolehkan tanpa mahram, tapi sebagai pengganti harus ditemani oleh sekelompok perempuan yang siqah. Jadi ganti mahram harus ada sekelompok perempuan yang siqah. Siqah itu yang terpercaya. Jadi selama dalam perjalanan rombongannya sesama perempuan yang dia kenal dan orang itu mengenalinya dan siqah. Jadi terpercaya. Maksud terpercaya bukan berjalan bersama-sama tante-tante genin, bukan berjalan bersama ibu-ibu hebring. Ibu hebring yang apa leh? Jadi bukan sesama yang genit-genit, paling kurang dalam bus saling dia dijaga oleh temannya. Kalau dia sudah mulai mendekat ke supir, diingatkan oleh temannya yang baik rapat dengan tupi, kau ingatlah kau ke, katanya. Kalau pakaian sudah mulai terbuka, diingatkan, ini pakaian ketat, haram. Itu siqah, perempuan terpercaya. Dalam mazhab Syafi'i dan Malik, dibolehkan tanpa mahram. Syaratnya ada ganti sekelompok. Yang maksud sekelompok adalah dua orang ke atas, tiga orang ke atas. Dari tiga ke atas, tiga, empat perempuan, tapi siqah. Tidak boleh sesama yang hancur-hancuran sifatnya, tidak boleh. Makanya kalau melakukan rekreasi, tetapi rekreasinya sesama perempuan-perempuan yang joget-joget dalam bus, memutar musik, kemudian berhenti foto selfie di mana-mana, duduk di ke WC umum foto selfie, genit sama supir, genit dengan kernet, goda-godaan. Nah, ini hal ini tetap haram, maka perjalanan itu disebut perjalanan maksiat. Mana dalilnya? Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat dari Adi bin Hatim, Rasulullah berkata, fa in talat bika hayat, kalau engkau masih berumur panjang nantinya, la tarayanna at-ta'ina turtahal min al-hira hatta tatufu bil ka'bah la takhafu ahadan illa Allah. Nanti wahai sahabat, engkau akan melihat sebuah pemandangan atau keadaan perempuan akan bisa berjalan sendirian mulai dari Hira di Yaman sampai ke Ka'bah. Dia akan berjalan pergi haji sendirian. Nah, hadis ini dalam keadaan sahih, Imam Syafi'i dan Malik mengatakan, lihat Rasulullah menggambarkan nanti akan ada perempuan yang bisa berjalan dari Hira ke Makkah sendirian. Karena apa? Karena amannya keadaan waktu itu. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan ke depan akan amannya. Jadi kalau begitu, kesimpulannya bahwa Imam Malik dan Syafi'i melihat bahwa hadis-hadis di atas adalah bentuk penjagaan Allah kepada perempuan, bukan untuk memberatkan perempuan. Maka mereka mengambil illah, alasan perjalanan perempuan lebih kepada aman atau tidak. Kalau yakin keamanannya, negara dalam keadaan aman, yakin keamanannya, maka dibolehkan berjalan, tetapi diwajibkan mengganti mahram dengan sekelompok perempuan yang siqah. Yang berjalan sendiri tetap tidak boleh. Yang lelaki saja pembahasan minggu lalu tidak boleh berjalan sendirian, apalagi perempuan.
Jadi ganti mahram adalah sekelompok perempuan yang terpercaya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dari pandangan mazhab Syafi'i dan Malik kepada ibu-ibu yang ingin umrah, maka tidak boleh pergi sendirian, tapi pergilah bersama rombongan yang sesama anggota pengajian. Jadi kalau bapak-bapak pun usahakanlah temani isteri untuk berjalan jauh. Kalau tidak bisa, maka utuslah mahram. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.